Perbaikan jalan yang dinanti warga yang tinggal di sekitar Jalan Macan Lindungan, Palembang sempat terganggu dengan adanya aksi seorang pengemudi mobil Alphard nomor plat B1092 PYD. Ia nekat menerobos jalan yang masih basah sedang dicor oleh pemborong, sehingga mengikis jalan yang sedang dicor kurang lebih sepanjang 7 meter. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Menurut Maturdi, 65 tahun warga RT02 mengatakan, sebelumnya pengemudi Alphard sudah diperingatkan oleh warga sebanyak 3 kali dengan mengatakan bahwa tidak bisa masuk karena jalan dicor. Kemudian pengemudi tersebut masih saja menerobos, sampai akhirnya ia nekat tetap jalan hingga mobil Alphard itu terjebak di dalam jalan yang sedang dicor. Aksinya itu membuat jalan cor yang masih basah terkikis dan terjebak selama lebih dari 3 jam. Selain warga sekitar, pengemudi Alphard itu juga mengaku sebagai pengacara. Namun sekali lagi ketika diminta kartu tanda pengenal, ia tidak mau menunjukkan. Warga kesal yang sudah mengepung mobil Alphard tersebut kemudian meminta pekerja melanjutkan cor jalan tanpa menghiraukan si pengemudi mobil. Iya, satu kata untuk yang punya mobil, naun.